Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini tidak lupa-lupanya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena dengan rahmat Allah itu kita masih bisa hadir untuk menuntut ilmu ke sekolah ini. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang menegakkan agama Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan nanti dengan banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad, nanti di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak Pak sekalian, sekarang adalah pertemuan pertama kita di kelas 6 pada semester 1. Nah, materi kita sekarang adalah tentang Quran surat Al-Kafirun. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun terletak pada urutan surat yang ke-109. Al-Kafirun sendiri berarti orang-orang kafir. Nah, kemudian surat Al-Kafirun digolongkan oleh Allah ke dalam surat Makkiyah. Dinamakan surat Makkiyah karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya materi kita pada pagi hari ini, kita lihat tayangan materi atau tayangan video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La kalian tadi telah dijelaskan bagaimana materi tentang Quran surat Al-Kafirun tersebut. Nah, Bapak mengharapkan dari penjelasan penjelasan video yang sebentar ini kita putarkan, Bapak mengharapkan anak-anak Bapak bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari video tersebut. Bagaimana cara kita menghargai atau menghormati agama orang lain, dan supaya pelajaran yang telah disampaikan tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan pada pagi ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah karena telah diberikan kesempatan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.